Agustus 2021, Timnas Indonesia bakal menggelar pemusatan latihan di Samarinda. Berikut tanggalnya. Tapi sebelum kita bahas, subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan info seputar olahraga sepak bola Indonesia lainnya. Timnas Indonesia bakal menggelar pemusatan latihan di Samarinda. Sintayong seharusnya tiba di Indonesia pada tanggal 23 Juli. Namun, nahkoda kelahiran 11 Oktober itu baru bisa meninggalkan negeri ginseng awal Agustus. Lantaran medical check-up belum selesai, PSSI tetapkan tanggal 1 Agustus 2021 sebagai waktu awal pelaksanaan pemusatan latihan atau training camp Timnas Indonesia. Penentuan waktu itu dilakukan setelah pengurusan PSSI melakukan rapat koordinasi secara virtual dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pada hari Kamis kemarin. Pada rapat itu, PSSI diwakili oleh anggota Komite Eksekutif atau EXO, Andri Irawan, dan Direktur Teknik Indra Safri. Pemusatan latihan itu digelar karena dalam waktu dekat skuad Garuda akan menjalani playoff kualifikasi Piala Asia 2023 melawan Taiwan pada tanggal 7 September mendatang. Pertandingan akan berlangsung 2 leg. Leg kedua dijadwalkan pada tanggal 12 Oktober 2021. Kami akan mempersiapkan Timnas Indonesia secara maksimal karena PSSI ingin meraih kemenangan dan tentunya dapat lolos ke Piala Asia 2023. TC pada tanggal 1 Agustus mendatang kami rencanakan karena kompetisi Liga 1 belum berjalan. PSSI memilih lokasi TC di Samarinda atau di Palembang. Di sana masih zona hijau untuk pandemi dan fasilitas lapangan masih memadai. Mudah-mudahan ini menjadi awal baik untuk Timnas Indonesia. Dukung terus Timnas kita. Bagaimana menurut kalian?